tindakan sebuah portal berita menyiarkan satu artikel berkenaan kisah sebuah keluarga kononnya warga negara Malaysia yang kesempitan hidup dilihat sebagai satu laporan palsu. Malah, artikel bertajuk Brimless yang disiarkan di portal berita Rakyat Times pada 24 Februari lalu dilihat sebagai satu percubaan untuk mempelekehkan masyarakat India di Malaysia. Menerusi tinjauan Rakyat News di lokasi kejadian, ianya terbukti bahawa keluarga ini bukan merupakan warga negara Malaysia akan tetapi menetap di Sri Lanka. Justeru, wartawan Rakyat News turut menemubual seorang penduduk tetap di kawasan berkenaan. Tuan Uncle kenal tak budak ni semua? Ada kenal tapi dia orang sekarang sudah tak ada. Sudah tak ada. Ini perempuan ni dari mana? Ini Sri Lanka. Sri Lanka punya orang. Gambar dekat... Ini lama punya rumah. Itu rumah semua sudah tak ada. Sekarang Amal tanya RM2, RM3, RM10. Ini macam saja. Macam saya. Ini ya dulu punya gambar, bukan baru punya gambar ini. Saya tahu pun ini dekat-dekat 3 tahun lebih ya. Dia punya kawan cakap sudah balik Sri Lanka. Kenal lah orang dulu. Dulu dia duduk sini belakang juga. Bukan ada setengah orang tipu. Itu untuk dia apa mau kacau itu gomen juga gomen tara tolong inilah ni macam-macam boleh dia mesti ada tolong nah tara kalau mana boleh hidup sekolah mana boleh baca itu budak-budak semua mesti ada gomen tolongnya lagi lagi public pun ada tolongnya dia mari tanya 10 cuma satu hari dapat berapa ribu dapat mesti dia tengok anak-anak mesti dapat wangnya ini semua super wayang lah wayang kulit. Tak ada lah. Ini saya tak percaya. Ini saya ingat orang suruh acting lah macam tu. Ini Malaysia bukan India macam. India orang ramai. Sana pun tak jadi ini macam.